Assalamualaikum dan hai and bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Huawei Nova 4 iaitu peranti berkuasa dengan rekaan skrin berlubang. Chip yang digunakan pada peranti ini masih sama seperti Huawei Nova 3, namun memorinya kini telah dipertingkatkan kepada memori 8GB RAM. Ia juga kini membawakan skrin yang lebih besar, sokongan tri-camera dan mengekalkan kapasiti bateri 3750mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan berasaskan kaca dengan tampilan kemasan gradient di bahagian belakang. Ia telah ditawarkan dalam dua pilihan warna, iaitu black dan crush blue, seperti warna yang anda lihat di dalam video ini. Binaan kaca ini dilihat mudah merangkap kesan cap jari, namun ia boleh dilindungi dengan seri silikon case yang disediakan. Di bahagian belakang peranti ini turut menempatkan pengimbas cap jari dengan masa pembukaan peranti yang sangat pantas. Anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah yang juga dapat memberi tindak balas yang lancar seperti pengimbas cap jari. Dari segi sambungan, ia membawakan sambungan USB-C di bahagian bawah bersama-sama pembesar suara berasaskan mono. Pada bahagian atas peranti, ia menempatkan sambungan bicu audio bersama proximity sensor untuk mengawal keterangan skrin. Ia membawakan slot dual SIM yang membolehkan anda meletakkan kad microSD pada ruang slot SIM kedua. Untuk rekaan hadapan, ia membawakan paparan LTPS LCD sebesar 6.4 inci bersama resolusi Full HD+. Paparannya kelihatan lebih baik berbanding IPS LCD biasa dengan memberi pewarnaan yang lebih terang bersama viewing angle yang lebih luas. Ia juga menjadi telefon pertama Huawei dengan rekaan skrin berlubang bagi memberi peletakan kepada kamera hadapan. Rekaan ini yang menariknya, ia tidak begitu mengganggu keseluruhan besar aplikasi dan permainan, namun anda boleh menyorokkannya pada halaman display settings. Huawei Nova 4 telah dijana dengan EMUI 9, iaitu antara muka yang dibina berasaskan sistem operasi Android 9.0 Pie. Antara mukanya kelihatan lebih moden dan ceria dengan kebolehan tema yang boleh dimuat turun oleh pengguna. Apa yang terbaru pada EMUI kali ini, ia telah menyertakan fungsi digital balance bagi memudahkan pengguna memantau masa yang dihabiskan untuk sesuatu aplikasi. Ia juga masih menawarkan fungsi full screen gesture untuk memudahkan anda menuju ke aplikasi lain dan paparan home screen dengan mudah. Dari sudut prestasi, ia masih menggunakan chip Kirin 970, iaitu chip yang sama digunakan pada Huawei Nova 3 dan Huawei P20 Pro. Chip ini masih mampu menggalas tugasan harian dengan pantas, di samping dapat melakukan proses pertukaran aplikasi dengan lancar. Ia juga dapat memainkan permainan terkini pada tetapan grafik tinggi dengan pengalaman permainan yang lancar dan selesa. Huawei Nova 4 membawakan sistem tri-camera dengan menawarkan sensor wide biasa 20MP, sensor ultra wide angle 16MP dan sensor 2MP untuk membaca kedalaman gambar. Dari segi hasil penggambarannya, ia dapat menghasilkan gambar yang terang, namun sensor ultra wide angle-nya kelihatan mudah memberi kesan noise yang ketara. Keperincian image-nya juga kelihatan sedikit soft selain mempunyai kupaian dynamic range yang berada pada tahap yang sederhana. Namun dengan penyertaan sensor ultra wide angle ini, anda boleh memuatkan lebih banyak subjek ke dalam gambar berbanding menggunakan sensor wide biasa. Huawei Nova 4 juga mempunyai fungsi night mode seperti Huawei Mate 20 Pro, namun hasilannya tidak begitu memuaskan. Kesan sharpening yang dilihat agresif dan warnanya juga kelihatan agak kusam berbanding menggunakan mode penggambaran biasa. Untuk kebolehan portrait mode pula, ia mampu menghasilkan kesan karbon yang cukup baik apabila diteliti pada bahagian sisi subjek. Untuk kamera hadapannya pula, ia kelihatan terang namun masih memberi kesan softening yang cukup ketara walaupun fungsi Beautify telah dimatikan. Dari segi rakaman video, ia mampu membuat rakaman video 4K namun pensabilan image GIS hanya diaktifkan pada resolusi 1080p. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan Huawei Nova 4 dan sekarang saya berada di Tokyo Street untuk mencuba kamera hadapan peranti ini. Jadi bagaimanakah kualitinya? Adakah ia memuaskan bagi anda? Anda tentukan. Dari segi ketahanan bateri, ia membawakan kapasiti bateri 3750mAh yang dapat memberikan bacaan skrin on time sekitar 6 jam 39 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia menyokong pencasan pantas berasaskan 18W yang membolehkan peranti ini dicas sekitar 1 jam 41 minit dari kosong hingga 100%. Jadi berbaloikah anda membeli Huawei Nova 4 ini? Saya sebenarnya masih teragak-agak untuk mengesyorkan peranti ini
kerana ia masih menggunakan chip yang sama digunakan pada Huawei Nova 3. Jadi bagi anda yang sedia menggunakan peranti Huawei Nova 3 ini, saya tidak merasakan peranti ini memberi pengetahuan tarafan yang berbaloi, melainkan anda mahu memori 8GB RAM, rekaan skrin berlubang dan kupaian kamera wide angle pada Huawei Nova 4. Tetapi sekiranya anda mencari peranti yang benar-benar bernilai untuk harganya, anda juga boleh mendapatkan terus Honor View 20 yang turut mempunyai rekaan dan spesifikasi yang serupa, namun hadir dengan chip Kirin 980 yang lebih pantas dan kupaian kamera 48MP. Tetapi sekiranya anda tetap ingin membeli Huawei Nova 4 ini, ia masih lagi sebuah peranti yang baik atas rekaannya yang menawan, prestasi yang pantas dan mempunyai ketahanan bateri yang lama. Huawei Nova 4 ini telah disenaraikan pada harga RM1,899 dan boleh didapati bermula 14 Februari ini melalui pengedar-pengedar rasmi Huawei Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Huawei Nova 4 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.